Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Arum Simini. Aku mau jualan nih. Gak deh, aku pengen haul sekarang adalah blues. Sekarang bluesnya lebih ke oversize. By the way, aku mini ya, tingginya cuma 140 cm. Jadi aku mencoba blues-blues oversize ini di badan yang mini, apakah cocok atau tidak gitu. Tapi sebelum nonton videonya jangan lupa dulu klik subscribe ya. Nyarinya tuh harganya nggak pernah mahal-mahal, nyampe 100.000, selalu di bawah 100.000. Tenang aja. Sama ya, langsung aja. Ini oversize. Modelnya kayak gini. Ya, lihat ini bahannya rajut. Knit gitu lah. Oke, nih di Shopee-nya aku beli kemarin itu lagi promo, harganya cuman 39.000. Ini kayak gini, gambar pilihan warnanya banyak banget. All size ya, sampai V2L. Lingkar dadanya 120-120 gede. Terus modelnya tuh kayak kelawar gitu loh, sampingnya kayak gini tuh. Ya, apakah nanti bikin tambah terlihat pendek, kita coba aja nanti. Ini dari deket nih bahannya nih. Tuh, rajut. By the way, karena warna putih transparan ya pasti, jadi harus pakai mungkin tank top gitu ya, enggak apa-apa. Toman set ya. Kita cobain ya, ini harga 39-40 ribuan ya, cobain ya. Oke, ini aku udah pakai tuh. Untuk bahannya mungkin agak sedikit gerah, jadi aku ini pakai tank top hitam yang bahannya nyerap keringet, jadi nyerap di tank top. Aku sih ngaca, ini aku ngaca ya. Oke, untuk orang mini oke, dilihatnya nggak terlalu pendek, tapi bawahannya nih celananya nggak boleh sampai salah. Ini aku lagi pakai celana bahan scuba tebel. Nah, bahan tebel gini, terus kan bahan scuba-in tebel dan nggak jatuh gitu, jadi kayak makin keten pendek. Jadi harus ganti dengan celananya. Aku mau ganti celananya culotte aja, culotte-nya tapi bukan bahan scuba. Culotte-nya bahan linen rayon gitu, dia soalnya bahannya jatuh dan lemes, harus bahan-bahan lemes. Aku cobain pakai ini aja ganti ya. Aku ganti dulu, nanti aku langsung liatin ke kaca ya. Nih, udah aku pakai tuh. Ini tuh dia bahannya lemes, jadi kalau ini megar masih bagus tuh, dan nggak terlalu kelihatan pendek, cuman agak bikin gemuk ya kalau oversize gitu. Tapi aman, lucu tuh, lucu nggak sih kan? Nih kalau kalian mau beli nanti nih baju-baju yang aku review ini, aku taruh linknya di bawah di description box, di caption gitu, tinggal diklik linknya. Nanti blus-blusnya aku taruh linknya sama celana deh sekalian, kalau ada yang mau nanti aku tulis juga celana culotte. Ini gitu ya, aku tulis di bawah, pokoknya tinggal di klik aja nanti langsung masuk ke toko ini. Ini bagus bun, oke. Warna hitam pasti lebih aman. Next, ini udah oke banget dengan harga 39.000 ya, itu oke banget. Terus yang kedua ini yang mana dulu ya? Ini nih putih lagi aja lagi ya, nih. Ini yang kedua putih, ini oversize banget, tapi ini modelnya kemeja kancing, kalau ini kan gak kemeja ya, tuh. Lucu banget, kenapa aku putih lagi? Dibilang aku lagi pengen putih. Kalau kalian gak mau putih juga terserah, pasti jual di banyak warna kok, hitam kayak atau apa. Kalau putih udah pasti transparan dan harus pakai daleman ya. Ini harganya cuma 59.000 nih, gambarnya kayak gini. Di Shopee pilihan warnanya banyak banget, lucu-lucu ya. Ini bahannya wolfies, lingkar dada gede banget sampai 124. Cuma panjang tangannya agak ngatung, katanya 7/8. Tapi kayaknya di kita nggak terlalu ngatung, soalnya kita kan pendek ya, tangannya juga pendek. Kalau orang tinggi ngatung tuh boleh pakai manset yang pakai hijab ya. Ini all size fit to XXL tulisannya, emang gede banget sih ini, kelihatan pasti bakal gede banget aku pakai. Duh, bikin kelihatan gendut dan gede nggak ya, soalnya bahannya gini. Langsung aja deh kita coba ya nih, lihat bahannya tuh, bahannya tuh, bahannya tuh gini, bisa lihat gak sih teksturnya dengan aku pegang. Soalnya deh, coba deh ya. Kayak sini bener-bener gede banget, gue kayak orang tenggelam, orang-orangan sawah oversize-nya. Tuh, padahal bagus, mewah gitu. Pakai celana ini bagus ya, pokoknya celana ini kayak bagus deh buat atasan apapun, karena bahannya lemes. Ini udah pas, cuman kayak gede banget. Nah kali ini gimana ya, karena bahan ini loh, bahannya tuh wolfies gitu. Aku emang gak terlalu suka bahan wolfies sebenarnya. Cuman lihat orang-orang pakai kok bagus ya. Kalau kita dipendek ke mini kayak gini agak-agak gede banget. Gini, aku punya ide. Kalau kalian mau tetap beli ini bisa
cuman harus pakai vest. Kalian yang mau pakai vest nih cewek-cewek, mungkin bisa nih ke meja yang oversize modelnya yang wolfish kayak gini. Nih ya, aku kemarin beli nih vestnya harga 20 ribuan. Nanti aku taruh juga linknya di description box kalau mau vestnya. Aku pakai ini, apakah lebih bagus? Kita lihat. Guys, harus lihat pakai vest jadi lucu banget kayak. Jadi di sininya tuh jadi ngepres, jadi enggak gombrong banget. Lucu banget tuh. Ini tetap kayak oversize. Aduh, tuh. Ini tetap kayak oversize tangan tapi di sininya ngepres. Jadi enggak terlihat gombrong banget. Fix, fix, fix. Ini lucu. Vestnya aku taruh deh linknya di bawah juga di description box, tinggal klik aja. Cuma 20 ribuan vestnya kok. Nanti beli sepasang sama kemeja ininya. Kemeja tadi berapa? 59 ribu ya. Lucu banget. Malah jadi gak kelihatan gendut dan lebar kok pakai vest ini. Sedangkan aku kan gendut ya di bagian perutnya. Ih, bagus. Aku jadi suka setelah pakai vest. Tadinya gak pakai vest, jelek banget, gombrongan kayak orang-orang kan sawah. Langsungnya next ke blus yang ketiga. Aku beli 3 blus ya. Nih, ini warna yang aman buat cewek-cewek biar terlihat kurus. Warna hitam. Ini yang ketiga aku beli warna hitam, jadi gak putih semua, tenang aja. Warna hitam ini lucu banget. Di tangannya tuh ada motifnya. Jadi ini kayak kemeja ya, ini juga gede banget nih. Kayaknya segede ini nih, gede banget. Tapi bahannya beda, gak wolfish kayak rayon gitu. Tapi rayonnya gak terlalu tipis. Jatuh sih bahannya. Bagus-bagus aneh. Nih harganya tuh cuma 55 ribu. Tuh gambarnya kayak gitu, lucu-lucu banget. Yang sepilannya sih banyak, cuman aku nggak pengen polos mulu ya, jadi aku pengen tangannya tuh ada motifnya. Ini rayon premium katanya bahannya. Lengkar dadanya juga gede sampai 140. Oke. Full kancing. Tangannya aku suka yang kayak gini tuh, karet-karet gini. Oh, busui, bisa busui kalau ada kancing kemeja ya. Sama ini juga bisa busui ini kalau meja. Kalau pakai vest cuman busuinya gimana ya? Gini. Begini ya. Bisa-bisa karena ini vestnya crop banget kayak bra, bisa-bisa. Oke, nih bahannya nih, rayonnya kelihatan tipis, tipis-tipis jatuh gitu. Kalau warna putih udah pasti tembus ya, karena hitam gak nerawang nih. Kita langsung pakai aja. Lihat, ini lucu banget. Modelnya sama kayak yang putih tadi sebenarnya, cuman kok gak terlalu kelihatan gede banget kayak tadi putih ya. Apa karena bahannya beda, ini gak wolfish, agak rayon jadi agak jatuh. Lucu banget tuh. Dan celana aku ganti pakai bahan scuba. Oke. Karena ini kan bahannya udah rayon dan lemes, jadi aku mau pakein scuba tebel. Bagus loh, gak kelihatan pendek setelah aku ngaca. Kayaknya aku mau agak inovasiin dikit. Masukin dikit ujungnya. Biar gak terlalu gombrong ya. Apa karena ini warna hitam ya, aman. Kalau warna putih gak tahu deh. Nah gini aja kalau misalnya kegombrongan. Aku inovasiinnya masukin sebelahnya gitu. Jadi kan kayak ngerapet gitu. Ih, kelihatan tinggi, bener. Bagus, bagus. Bagus. Aku kayak paling suka yang ini deh. Karena warnanya hitam ya. Tapi bahannya juga aku emang suka. Suka, kalau mau klik linknya di description box langsung. Tokonya soalnya suka takut cepet habis. Yaudahlah. Segitu aja dulu videonya, jangan lupa like video ini. Terus share ke cewek-cewek, apalagi cewek-cewek mini kayak aku. Dan jangan lupa juga subscribe, bye.